yang bawah. An Sa'id bin al-Musayyibi anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazalu qalbul kabiri syabban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amali. Rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 171. Mohon penjelasan dari hadis tersebut, Ustaz. Itu kalau dibaca maknanya saja sudah jelas sekali, la yazalu qalbul kabir syaban fisnataini. Orang yang sudah sepuh, sudah tua, secara usia sudah banyak, berada di usia lanjut, itu tiba-tiba hatinya senantiasa kembali muda, kaya cah nom meneh, untuk mendapatkan dua keinginan. Lupa dengan usianya yang sudah banyak, lupa dengan usianya yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Kaya-kaya ini dia akan hidup selamanya, akan hidup terus. Sehingga untuk mendapatkan dua keinginan ini, dia tiba-tiba hatinya senantiasa kembali muda, kaya cah nom meneh. Dalam hal apa? Hubbid dunya, fi hubbid dunya, cinta dunia. Untuk mendapatkan keuntungan dunia, orang yang sudah sepuh itu banyak yang tiba-tiba hatinya menjadi muda, kaya ya'ya'o, rumangsane urip terus. Maka banyak orang yang sudah tua tetap lupa jalan ke akhirat. Usianya sudah banyak, tetap ada yang mencari uang dengan cara berjudi, dengan cara mencuri. Itu masih ada orang yang sudah sepuh, usianya tidak menyadarkan dirinya, karena yang di benaknya dunyo, dunyo, dunyo terus, uang, 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 dan uang. Sehingga ikut-ikut berlomba mencari kehidupan dunia. Padahal ya, kalau menurut normalnya periode kehidupan manusia, orang sudah sepuh, sudah berada di usia sepuh, itu sudah masuk marhalah syaikhukoh, fase sepuh, fase suyuh, fase tua. Kalau ini kehidupan manusia secara normal dari alam rahim, ya, alam rahim, kemudian dilahir menjadi alam, kemudian bayi merah kemudian menjadi anak-anak remaja pemuda dewasa tua. Setelah marhalah syaikhukah karimak nyuk, ibaratnya tidak mungkin marhalah syaikhukah kembali ke marhalah syabab, itu tidak mungkin. Dari fase tua kembali ke fase muda, mundur ini, itu tidak mungkin. Yang ada terus bergerak maju fase kehidupan manusia itu, dari alam rahim, jabang bayi, anak-anak, marhalah sobi, kemudian marhalah tifl, kemudian setelah itu marhalah syabab, kemudian marhalah apa itu syaikhukoh. Kalau sudah marhalah syaikhukoh, dia masuk marhalah al-maut, kematian. Lah, makanya kita introspeksi dari fase-fase ini kita sampai mana. Kalau ini normal loh ya, tapi banyak juga yang masih remaja pemuda sudah mendului yang suyuk, mendului yang sudah sepuh, itu banyak. Lah, ini kehidupan normal manusia kalau ukurannya normal. Tetapi banyak pula manusia yang tidak sadar sudah sepuh tapi masih buru dunia luar biasa dengan cara-cara haram ditempuh, cara licik, culas, tamak, curang, mengambil haknya orang lain, mendapatkan keuntungan duniawi dengan menjatuhkan kehormatan orang lain,
Itu banyak yang melakukan seperti itu. Meskipun sudah berusia lanjut, ibaratnya karek gitu loh. Karek nyuk wis mati, wis rampung kabeh urusan dunia. Wis rampung kabeh, tinggal mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Apakah amalnya bisa membawanya ke surga atau ke neraka? Sampai akhir untuk kesenangan dunia. Bahkan banyak pula orang yang sudah berusia lanjut untuk memenuhi kesenangan dunia, dalam hal ini hasrat seksualnya, hasrat biologis. Banyak kakek-kakek usia lanjut berzina, selingkuh, berbuat cabul pada anak-anak di bawah umur. Sering toh kita mendengar berita seperti itu. Hanya untuk memenuhi kesenangan hasrat seksualnya, bukan untuk kesenangan materinya, tapi kesenangan biologis. Tetapi menempuh cara haram. Padahal sudah sepuh itu. Usia lanjut, umpama ngono, apa jik kaya nom biyen. Fisik sudah melemah. Paling berapa lama mendapatkan kesenangan itu? Pergerakannya sudah sangat terbatas. Nafasnya sudah terbatas. Tetapi untuk kepentingan itu, wes lupa dengan Allah, lupa dengan kehidupan akhirat yang ada surga, ada neraka. Pokoknya sing penting ning dunya keturutan. Sehingga banyak yang usia lanjut selingkuh dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini maksud dari hadis itu, wa tulil amal. Tulil amal itu tingginya, banyaknya keinginan. Lali, dilongkas, sudah selesai. Neng juga punya keinginan ini, itu, ini, itu, ini, itu. Pengen gini, pengen gini, pengen gini, pengen gini. Sehingga lali, lupa jalan menuju akhirat. Untuk mewujudkan keinginannya yang masih banyak itu, cara-cara haram ditempuh. Menjatuhkan kehormatan, menghina saudaranya, memfitnah orang lain, mengambil hak orang lain. Tujuannya apa? Agar keinginan-keinginan dunianya terpenuhi semua. Padahal mungkarek mati. Tinggal mati, pulangnya ke rumah masa depan. Wis ditandur ning kono dhewean. Kalau sekarang tidurnya di atas kasur empuk, rumahnya luas mewah. Nanti pulangnya juga di rumah masa depan sempit, diiringke jenengan mlumah ora iso nggo. Kan itu satu kali berapa itu? Diiringke, diganjel apa namanya? Bunderan itu apa namanya? Glu. Ganjel itu diiringke, dibungkus, ajen molet ra iso itu. Kalau sekarang jenengan luas rumahnya, kasurnya empuk, miring kanan enggak lelah, kesel miring kiri. Kiri kesel molet, ganti mengkurep, ganti melumah. Di tempat ini kurang nyaman, pindah kamar yang sana, pindah ruang yang sana. Nah, nanti kalau kita sudah mati, wis. Rumah masa depan ukurannya berapa itu? Ya, 1,1 kali sekian wis. Sempit sekali. Itu miring. Mau menghurap tidak bisa, mau molet, mau duduk, wis rekoso wong dhuwure di. Itu kalau orang yang amalnya tidak baik, maka kuburnya betul-betul sudah sempit, semakin menyempit, semakin jepit. Tapi kalau amalnya baik, meski secara zahir kuburannya sempit, namun itu luas. Merasakan luas sehingga tidurnya seperti tidur pengantin baru, nikmat. Hanya dengan saat jadi pengantin baru itu kan sarinya nikmat itu. Nah, orang yang amalnya baik, ahli surga, ketika menunggu datangnya hari pembalasan,
itu di alam barzah pun, dikubur pun seperti tidurnya pengantin baru, jembar kubure. Kalau orang yang amalnya ahli neraka, semakin sempit kuburnya, menjepit. Ya, maka banyak orang-orang yang sudah sepuh tetapi tetap lupa jalan menuju surga karena cintanya kepada dunia dan banyaknya keinginan-keinginan dunia, sehingga untuk memenuhi keinginan dunia jalan haram pun tidak peduli, pintu-pintu haram terus dilalui agar mendapatkan keinginan dunia yang tidak pernah kunjung selesai. Selesai keinginannya nanti kalau sudah mati dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau menempuh cara-cara haram maka akan diseret masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Kalau dengan usia sepuh tetap belum mampu menyadarkan dirinya untuk terlalu mencintai dunia, lantas dengan cara yang bagaimana agar tersadar? Padahal sudah usia sepuh, gigi sudah habis semua, pakai gigi pasangan, rambut sudah putih semua, nafas sudah sengol-sengol, terengah-engah, jalan sudah membungkuk, jalan sudah tertatih-tatih, tidak bisa terengginas lagi, sigrak seperti dulu, itu belum mampu menyadarkan dirinya, lantas dengan apa? Dengan kematian sudah terlambat. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat tertutup rapat. Maka kalau dengan usia sepuh, dengan gejala-gejala fisik yang terlihat belum mampu menyadarkannya, lantas dengan apa lagi harus tersadar? Nah, jangan-jangan menjadi seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia itu kata Nabi, man tola umruhu wa sa'a amaluhu, panjang usianya, namun dengan panjangnya usia tidak menyebabkan dia menjadi baik, taat pada Allah, namun amalannya juga buruk. Maka ini seburuk-buruk manusia. Yaitu maksud dari hadis itu. Ya, ada lagi?